Yang ketiga yaitu pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi meliputi 1, 4, 9, 16, 25, dan seterusnya. Gambar pola bilangan persegi adalah sebagai berikut. Rumus pola bilangan persegi adalah UN sama dengan N pangkat 2. Contohnya, dari suatu barisan bilangan 1, 2, 9, 16, 25, 36, ke 10, berapakah pola bilangan ke 10 dalam pola bilangan persegi? Cara menjawabnya, UN sama dengan N pangkat 2, U10 sama dengan 10 pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 100. Yang keempat, ada pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang meliputi 2, 6, 12, 20, 30, dan seterusnya. Gambar pola bilangan persegi panjang adalah sebagai berikut. Rumus pola bilangan persegi panjang adalah UN sama dengan N kali N plus 1. Contohnya, dari suatu bilangan 2, 6, 12, 30 ke 10, berapakah pola bilangan persegi panjang ke 10? Cara menjawabnya, UN sama dengan N kali N plus 1. 10 kali 10 plus 1 sama dengan 10 kali 11. Sama dengan 110. Yang kelima ada pola bilangan segitiga. Pola bilangan segitiga meliputi 1, 3, 6, 10, 15, dan seterusnya. Gambar pola bilangan segitiga adalah sebagai berikut. Rumus pola bilangan segitiga yaitu UN sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. Contohnya, dari suatu barisan bilangan 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, dan 36 ke 10, berapa pola bilangan segitiga ke 10? Cara menjawabnya, UN sama dengan setengah N dalam kurung N plus 1. U10 sama dengan setengah kali 10 dalam kurung 10 plus 1. Sama dengan 5 kali 11, jawabannya adalah 55. Yang keenam, ada pola bilangan Fibonacci. Pola bilangan Fibonacci meliputi 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 2, 2, 4, 6, 10, dan 16.